بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعلل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعلل سلامهم بركات حبيب عثمان بتاوي حيات واجب الله bersifat hayat. Artinya hidup. Akal kita tidak menerima Allah bersifat mati, maka mustahil mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan olehmu akan dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Dahulu kita sudah belajar bahwa Allah Ta'ala bersifat kudrat, bersifat iradat, bersifat ilmu. Dan pun kita juga sudah mengetahui bahwa adanya segala sesuatu menandakan bahwa Allah bersifat kudrat, dan juga menandakan bahwa Allah bersifat iradat, juga menandakan bahwa Allah bersifat ilmu. Maka pada segala sesuatu nampak sifat-sifat Allah tersebut. Seandainya Allah walaupun kawa sidin bau ulah, tapi sidin kada ada bakahandak, kada terjadi ulahan tersebut. Atau sebaliknya, sidin bakahandak tapi kada kawa, kada terjadi pulang. Atau misalnya sidin kawa, imbahan itu bakahandak, handak maulah, tapi ilmunya kada ada, kada terjadi pulang. Maka adanya sesuatu, contoh sesuatu yang kita halus saja melihat tangan, amun diganali ya alam semesta, mun dihalusi tangan kita ini, nah sesuatu narannya. Melihat tangan kelihatan di situ ada kawanya Allah, ada iradatnya atau kehendaknya Allah, dan juga ada ilmunya Allah. Seandainya tiga macam itu kadada atau salah satunya gin kadada, kadada tangan, kada bacungol tangan. Jadi bacungol tangan Allah yang hendak, bacungol tangan Allah kawa maulah kehendak sidin, becungul tangan bahwa Allah tuh sanggup paham cara maulah tangan. Nah, imbah nih tuh pulang tangan ini bergerak, karena mungkin tangan berdiam berlewasan. Nah, gerak ini yang timbul di tangan atau gerak yang kelihatan mata kita di tangan tersebut lain ulahan tangan. Paham sudah kita? Gerak yang timbul di tangan kita itu, nah, yang kelihatan di tangan lain ulahan tangan. Karena tangan ini sifatnya lemah, karena tangan ini bagian dari makhluk, sifat makhluk tiga semalam. Ya kalau, nah, apabila tangan bergerak, tadi kan tangannya sudah, ini tangannya pulang yang bergerak, nah, gerak di tangan itu, nah, kehendak Allah tuh. Imbah itu pulang gerak di tangan itu, nyata di situ kawa Allah, nyata di situ kudrat Allah. Imbah nintu pulang, garak nintu pulang menandakan Allah bersifat ilmu, paham Allah cara menggarak. Nah, maka tangan dan gerak tangan nampak di situ tiga sifat Allah. Pertama kudrat, kedua iradat, ketiga ilmu. Makanya tiga macam ini masuk bagian ma'ani. Arti sifat ma'ani yaitu sifat yang apabila Allah membuka akan hijab, kita melihat lawan sifat nintuh. Itu maksud ma'ani itu. Kelihatan bagi yang terbuka hijab. Nampak benar. Memang tangan itu dan gerak di tangan itu fakta. Fakta pertama. Tapi ada yang paling lebih fakta lagi. Yaitu di situ ada iradat Allah. Ada kudrat Allah. Ada ilmunya Allah. Ini faktanya. Nah sekarang nih hayat pulang. Bila Allah bersifat kudrat, berarti orangnya hidup, ya kada? Bila Allah bakahandak, berarti orangnya hidup. Bila Allah, ya,
urangnya tuh alim benar aja. Bukti alim nih ada garak. Maka garak tuh kada berampihan, ada garak diam. Berarti ilmunya Allah di situ, kudratnya Allah di situ, iradatnya Allah di situ. Ketiga-tiganya itu menunjuk menjadi bukti bahwa Allah bersifat hayat. Apabila Allah berkehendak dan kawa dan berilmu, lalu dipadahkan orangnya mati, kada menerima akal kita. Apabila Allah kawa, berarti hidup sidin. Bila sidin berkehendak, berarti hidup. Bila sidin berpengetahuan, berarti hidup. Nah, empat macam sifat inilah modal. Modal bagi Allah Ta'ala ba'u'ulah. Maka ulahan Allah Ta'ala itu nampak di seluruh alam semesta. Alam semesta dihalusi ya kita ini, nah tangan. Melihat tangan, sebuting sudah yang jadi kesimpulan. Amun tiga macam tadi, kebanyakan meruntut sebuting ya. Tangan bergerak, tanda Allah bersifat hayat, selesai. Pembagian hayat tadi ya tiga tadi. Oh, berarti sidin bakahandak. Berarti sidin kawa, berarti sidin berpengetahuan. Berarti hidup orangnya. Nah, hidup orangnya. Bergerak batis, tanda Allah bersifat hayat. Tujuh guru sekumpul bahari sidin waktu di Barabaya di kampung Kadi lah. Bahilang lawan Guru Abdurrahman kampung Kadi. Waktu sidin masih remaja. Sekitar jam 3 malam sidin datang sampai. Rupanya Guru Abdurrahman kampung Kadi itu bila inya belajaran tengah malam. Sidin tuh guru tauhid. Jadi sidin masuk ke rumah Guru Abdurrahman Padang Kopi itu. Karena banyak murid sidin juga ada. Guru masuk situ berdiaman. Berdiaman berataan kayak kaku kayak itu, berdiaman berataan. Lalu memulai pandir si guru tadi. Jadi guru tadi, nah, baik kita berpandir aja sidin. Kelihatan tanda Allah bersifat hayat. Nah, kelihatan nyata bahwa Allah bersifat hayat. Amun berdiaman aja, Bang. Kelihatan kada congkongannya, kalau kelihatan berarti kelihatan juga. Ada juga Allah tanda bersifat hayat. Apalagi yang berdiam ini bergerak. Apalagi yang berdiam ini buka misalnya, makin nyata bahwa Allah tersebut bersifat hayat. Nah, jadi nyaman benar pian. Ujar orang-orang yang sudah terbuka hijab nih lah, yang paling nampak itu Allah. Yang paling nyata nih itu Allah. Yang paling kelihatan itu Allah. Harusnya nang kaya itu. Harusnya. Kenapa? Karena yang bermodal itu Allah. Yang berbuat baik itu Allah. Yang bujur-bujur kawa Allah. Yang bisi kehendak menentukan Allah. Yang bisi ilmu sempurna Allah. Yang bujur-bujur bersifat hayat Allah. Harusnya yang paling kelihatan itu Allah. Seharusnya. Kita ini ada iblis kudrat, kada memberi bekas. Ya kala ada iblis iradat, tapi kada menentukan. Iradat kita seandainya menentukan, pian kita ini alim berataan, karena itu kehendak kita. Kita ini muas berataan, itu kehendak kita. Cakanya iradat kita ini menentukan, kada pun kita bisi anak kada bungas. Sugih berataan pulang, itu kehendak kita. Tapi karena kehendak kita kada menentukan, nah maka kehendak Allah yang terjadi. Lalu tuh yang berwarna-warni itu ada yang kayak tiwadak tahantak ada kayak waluh bejarang macam-macam ya kehendak Allah yang jadi. Nah, harusnya yang bujur-bujur berkehendak, yang bujur-bujur kawa, yang berisi ilmu sempurna, itu yang paling kelihatan sebenarnya. Amun kita kada kawa, kada bisi kehendak menantuakan, kada bersifat ilmu, kada bersifat hayat, aturannya kada ada cucungulannya. Kada ada cucungulannya, maksud kada ada cucungulannya tuh kada ada kisahnya. Nah, maka ada kisah sesuatu bercungul, lalu sesuatu itu bergerak, nampak tanda Allah bersifat hayat. Nah, maka sesuatu ini, nah, jar guru bahari lah, sesuatu ini misalnya tangan, kan tangan ini menyamani lo kok,
nyaman bejajapai, bagarak, bayi ingkut, mengetik tasbih. Ya kalau adanya tangan nih, maka disebut kebaikan Allah. Bahasa Arabnya ihsan, ihsanullah. Nah, ihsan. Nah, di ihsan yang kelihatan di mata kita ini, nah, tangan kelihatan dong nih, nampak di situ sifat jamalnya Allah. Apa sifat jamal Allah yang empat tadi? Allah bersifat kudrat, Allah bersifat iradat, Allah bersifat ilmu, Allah bersifat hayat. Nah, sifat jamalnya Allah ini menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Nah, jadi urutannya ngain ihsan dulu. Ke atas pada ihsan, jamalnya Allah. Ke atas pada jamalnya Allah, zatnya Allah. Jadi kalau di ihsan, di kebaikan Allah, di tangan itu nampak sifat-sifat Allah yang jamal. Kenapa disebut jamal? Karena menyamani tadi mah disebut jamal larnya. Cakanya sakit jalal pian. Ini menyamani jamal larnya. Kelihatan sifat Allah nintuh, dan sifat Allah itu menjadi bukti yang paling kuat bahwa Allah itu bersifat wujud. Bukti yang paling kuat, karena sifat ini kada kau bisa lawan zat. Di sini sifatnya, di sini zatnya, kada mau. Di sininya tangan, di sininya gerak tangan, kada mau. Bila gerak tangan ada di situ, tangannya di situ ada. Nah, maka ihsan ini, kebaikan Allah ini, nah, tangan, batis, mata, yang paling bujur-bujur nampak di mata orang yang sudah terbuka hijab adalah kisah Allah. Adalah kisah Allah. Kenapa kayak itu aja yang tadi perinciannya? Allah maulah tangan karena sidin handak, mun kada handak kada ada tangan. Tangan bagarak karena sidin handak menggarakakan. Mun sidin kada handak ya takang tuh. Embah nentu pulang sidin handak kawa pulang lalu ada gerak nih bukti kawa sidin menggarakakan. Embah nentu pulang ada ilmunya pulang sidin. Tangan bagus bentuknya. Bagus pulang gerakannya ada ilmunya. Nah, tiga macam itu ciri bahwa Allah bersifat hayat. Bahwa Allah tuh hidup. Cakanya mati kawa lah bakhandak. Cakanya mati kan ada kisah orang mati itu takuni pian yang paling mudah aja soalnya 1 tambah 1 berapa? Tahu jawabnya. Paling mudah aja tuh. Tapi narannya hidup, nah, bab pengetahuan. Jadi bab pengetahuan ciri Allah bersifat hidup. Nah. Jadi sebuting garak di tangan aja kelihatan jamalnya Allah. Dan jamalnya Allah ini menjadi bukti kuat bahwa Allah itu bersifat wujud. Itu urutannya. Jadi orang baharim itu yang wali-wali Allah yang sudah terbuka hijab, melihat tangan, la ilaha illallah jasidin. Melihat batis, la maujuda illallah. Inilah yang disebut di dalam Al-Qur'an, nahnu aqrabu. Kami jar Allah Ta'ala yang paling dekat kepada engkau, melebihi segala-galanya. Yang paling dekat tuh kami jar Allah, paling dekat. Saking kapaparakannya ya, ada kelihatan lagi tuh, parak benar. Tangan pian tuh nah, mun masih berjarak kelihatan kok. Coba parakakan sampai ke mata kelihatan lagi tangannya, ada kelihatan, parak benar. Cuma maha suci Allah itu bersatu dengan kita. Allah ada berjarak dengan kita. Allah ada bukan berarti bersatu dengan kita. Nah, tapi nampak. Bagi siapa? Bagi yang terbuka hijab. Bagi yang terbuka hijab. Perinciannya yang kayak tadi. Ini narannya memainkan akal dulu. Imbah dalil naqlinya, dalil Al-Qur'annya, ujar Habib Usman, Allah itu bersifat hidup. Artinya mustahil mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dalil naqli narannya.
Nah sekarang dalil akal pula dipikirakan, tapakur juga rubahari pikirakan. Nah tapakur yang paling hebat, yang paling mantap, yang paling dahsyat itu di hadapan perguruan kita, tinggal mendengarkan hangit lagi nah kada mencari bahan, tinggal mendengarkan dengan serius. Tatamu kita amung saurangan tapakur bahan kadada. Napa aja ujung-ujungnya mahayal dah. Baulun bulikina lah. Melihat batis, batis bergerak. Kita sudah tahu batis ini makhluk, sifat makhluk lama, maka gerak yang ada di batis bukan ulahan batis. Ya kala? Nah. Tak paham sudah kita lain ulahan batis nih. Nah, lalu ada gerak kelihatan, ada kehendak di situ. Cakanya kada kehendak Allah kada bergerak. Di samping ada kehendak, ada kawaknya Allah. Kawa itu kudrat narnya. Biar bekehendak pian Allah mun Allah kada bersifat kudrat kada kawa jua. Embah nentu pulang kawa bergerak tadi menunjukkan bahwa Allah bersifat ilmu. Paham sidin cara menggerakkan, mengerti cara mengolah batis. Nah, ketiga-tiganya nentu menjadi dalil bahwa Allah itu hidup. Maka melihat batis ya kita ciri tanda dalil bukti menunjuk Allah bersifat hayat. Batis sebutin aja pian. Pikirakan pulang mun urang tu hidup ya kita halaus kada betamu lawan urang itu nah. Nah halaus kita kada betamu nih. Disampit ka pian bagana ieh ya. Nah anu pang kawan kita yang dahulu tu mang enarannya si Rahmat tu di mana berdiam? Ini pakai lambun. Masih hidup lah orangnya, hidup ay masih, tadi aku nyebut teleponan aja, hidup ay masih, berarti ada tuh orangnya, paham lah, hidup ay masih aja, berarti ada tuh. Nah maka melihat tangan sama artinya melihat kisah Allah yang bersifat wujud. Jadi runtutannya nana ihsan. Ihsan ni alam semesta ni ihsan kebaikan Allah menjadi dalil Allah bersifat jamal. Jamal tak bagi empat dihalusi aja dulu. Kudratnya, iradatnya, ilmunya, hayatnya. Jamal ini sifat menunjuk kepada adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada paham gudingannya sudah kita. Kaulah kada bergerak ya kala. Mun Allah kada bakahandak, kada kawa. Mun Allah kada kawa, kaya kada kawa juga. Mun kada ada ilmunya, kada kawa juga. Mun orangnya mati, kada kawa menggerakkan. Orangnya hidup berarti ada tuh. Makanya orang wali Allah taala yang memulai suluk itu bila berjalan ada aja. Anak memasang tentu bang tadi. Oh ada ai. Ada ai. Ada ai. Keasikan melihat yang ada ba ucap terlalu nyaring mendengar orang kada paham tu gila wah ini je. Nah itu tuh cucuk ai dalam kitab tuh kada bujur cinta kepada Allah kecuali sekampungan memadahkan orang tu gila dasar bujur. Maka maka semuanya lah. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah taala adanya. Menyerahkan wujud dirinya maksudnya menyerahkan seluruh perkara hajat hidupnya, baik hajat hidupnya di dunia maupun hajat hidupnya di akhirat diserahkan kepada Allah taala. Nah, bahasa gaulnya tawakal. Tawakal. Nah arti tawakal itu macam-macam pian, berserah diri ya. Ya kalau nah sekarang kita pahami secara tasawufnya tawakal sesuai dengan Allah bersifat hayat ini nah. Maksud tawakal di sini ujar Habib Usman Batawi sebagai adab kita yang sudah pinando bahwa Allah bersifat hayat, yaitu orang yang bertawakal nih
hasil darinya pinandu bahwa Allah bersifat hayat, pertama dululah inya nintu kada memikirakan yang sudah terjadi, kada melihati yang sudah terjadi. Kenapa? Karena barangnya kada ada, sudah terjadi adalah barangnya kada ada, dan orang tersebut kada jua mengganang yang akan terjadi. Semalam kada terpikir lagi, isuk belum berpikir juanya. Itu dulu cak ibaratnya itu wadahnya dulu, wadah orang bertawakal tuh, nah duduknya di situ dulu. Mun masih kita memikirkan yang lalu, apalagi memikirkan yang kaina, lain tawakal darinya nih. Walaupun pandir tawakal terus, lain darinya. Kenapa bisa seperti itu? Inya kada memikirkan yang kaina, karena inya sudah serahkan hidupnya kepada Allah, kepada orang yang berisi modal. Apa modal Allah sehingga wajar Allah ini ditawakali? Empat tadi jamalnya Allah. Allah kawa sanggup, Allah berpengetahuan sempurna, Allah pulang berisi kehendak yang menentukan. Allah ini maha hidup. Cakap orang wayah ini spesialis, spesialisnya Allah Ta'ala. Dan kita nah ulun serahkan non pian, pian spesialisnya, lain dari pian kada ada yang spesialis. Percaya sudah kita tuh, hidup kita kita serahkan kepada sidin jar Allah Ta'ala. Oke, okay. Nah maka yang kuputuskan jar Allah itu sudah yang paling bagus segenikan. Nah yang kuputuskan itu, nah itu yang paling bagus segenikan. Kenapa? Karena yang memilihkan ini yang bermodal tadi, yang kawa orangnya hidup berpengetahuan, besi kehendak yang memutus. Amun lain dari Allah pang kada bermodal, kawa ya kada kawa, kehendak ya kada kawa berkehendak juga, ilmu ya kada ada juga, hayat ya kisah-kisahnya aja. Saya kada usah sejauh-jauh nah, kananakan. Kananakan umurnya 2 tahun, kepandir gin belum bisa. Narannya misalnya narannya si Rahmat pulang nih. Tuh oleh Rahmat sudah nih. Oh Rahmat di kita, umurnya belum 2 tahun, tukarkan ruku nah sebelah sana. Kaulah kira-kira nyukar ruku yuk. Tuh nah sebelah rumah kita tuh ada ruku, tukarkan situ. Bapandir kada bisa, melihat duit kada paham. Mun orang yang cerdas mustahil, walaupun hanya menukarakan ruku di higa rumah, kada mustahil kita menyuruhkan anak-anak. Tu mun cerdas, mustahil kita mengamanahi hajat kita kepada kananakan ini. Kananakan tak? Artinya yang masih ada kisah nih, mustahil. Kaya itu juga kita dengan Allah Ta'ala tuh, mustahil kita menyerahkan keperluan kita, perkara hidup mati kita, kecuali hanya kepada Allah, karena sidin aja yang bermodal. Nah amun pang misalnya kehajat kita nih sugih, tuh nafsu. Hajat kita sembuh, nafsu. Hajat kita dimuliakan, nafsu. Itu kehendak nafsu tuh, yang hendak nyaman terus. Nah, lalu salahkah kita berdoa sugih? Kada salah. Kita berdoa sembuh? Kada salah. Bahkan disuruh. Menghendakin itu yang salah. Mun berdoanya disuruh, mungkin itu kayak kisahnya nih ya. Menghendaki di kada disuruh, berdoa meminta disuruh. Nah, inarannya hamba. Kita berdoa kepada Allah minta sugih bukan berarti menghendaki pian. Kan disuruh aja pang. Ya Allah, ulun minta sugih. Kenapa kan kamu minta? Pian ulun menyuruh. Nah, kan itu belain. Ya Allah, ulun minta sembuh. Kenapa kamu minta sembuh? Pian ulun menyuruh. Nah, kan gitu. Coba mun kada mengerti bahwa Allah menyuruh itu, nah kada mengerti. Ya Allah, ulun minta sembuh. Kenapa garang? Ulun ini sudah 10 tahun nah, garing. Nah, iyalah, ada alasan. Kada karena disuruh tuh, karena 10 tahun sudah garing.
Ya Allah ulah minta sugih nya kada mangerti disuruh nitu nah. Ya Allah ulah minta sugih. Takun ya Allah Taala, napa kam minta sugih? Ulun ni kada nyaman miskin Tuhan eh. Nah. Belain yang paham dengan yang kada paham. Nah, pertanyaannya kenapa Allah menyuruh kita meminta sugih kepada Allah? Kenapa Allah menyuruh kita meminta sembuh kepada Allah? Itu menampakkan kepada alam semesta waktu kita meminta itu nah, menampakkan kita ini kepada seluruh alam semesta bahwa yang bisa maulah sanggup maulah sugih hanya Allah. Yang sanggup maulah sembuh hanya Allah. Yang sanggup maulah mulia hanya Allah. Itu maksudnya ubudiyah, kehambaan. Waktu kita meminta ya Allah, ulun minta sugih, hakikatnya kita memadahkan kepada seluruh alam semesta yang sanggup maulah sugih hanya Allah. Lain dari Allah ada sanggup, buktinya hamba ini meminta. Itu maksud berdoa tuh. Mun kada paham dasar handak sugih juga eh. Nah, orang yang masih di hatinya handak sugih, handak sembuh, itu jauh benar dari makom tawakal. Orang yang tawakal tadi minta pilihakan Allah Ta'ala, minta pilihakan Allah Ta'ala. Nah ya Allah, ulun kada lain ahlinya, lain spesialisnya, pian yang spesialis, pian yang spesialis, ulun serahkan hidup ulun, mati ulun kepada pian. Ulun serahkan kehidupan keluarga ulun kepada pian, karena pian yang bermodal. Nah, tawakal ini ujar Guru Bahari setelah bersyariat. Nah, setelah bersyariat. Jadi bukan berarti meniadakan syariat. Cak ibarat berusaha, tetap cangkal berusaha pian. Cak ibaratnya garing, tetap beubat, beubat tetap cangkal. Sembahyang tetap cangkal. Kada meniadakan syariat. Kenapa kayak itu cangkalnya aja? Hamba ubudiyah tadi disuruh tadi yang kita ucap saben kali lima waktu niat lillahi ta'ala itu nah itu maksudnya kenapa cangkal lillahi ta'ala Allah menyuruh nah ini niat narannya pian ini permulaan ikhlas narannya sudah orang kaya ini Allah menyuruh nah lalu inya kada memikirakan isuk. Orang yang tawakal ini kada memikirakan kayak apa aku isuk, kada memikirakannya. Lalu isuk terjadi. Terjadi isuk datang garing. Nah, garing ini di mata orang yang tawakal keistimewaan yang luar biasa. Hadiah yang luar biasa dari Allah. Datang musibah isuk tadi nih. Musibah ini hadiah dari Allah jenya. Datang bangkrut usaha. Bangkrut usaha ini hadiah dari Allah nya. Nah, ini dan tawakal. Ada kita bertawakal aja. Tujuan kita ya tadi hendak sembuh, hendak sugih, hendak selamat, bertawakal aja. Nah, itu masih nafsu yang memilih narannya. Arti tawakal itu minta pilihakan Allah itu naran tawakal tapi syariat tetap jalan kenapa syariat jalan? Disuruh Allah nah alasannya kenapa kita minta pilihakan Allah? Karena kita kada memudar kawa kada ada di kita kehendak memutuskan kada ada di kita ilmu yang sempurna kada ada di kita hayat yang bujur-bujur hayat pun kada ada. Nah, atas dasar empat macam itu kada ada di kita. Garis miring kada bermodal, kita serahkan ai perkara kita kepada urang yang bisi modal. Kita percaya akan maka ujar yang bisi modal ini, oke. Okay. Bila sudah oke, okay, julungan sidin itu terbaik sudah. Aku bertawakal bismillahirrahmanirrahim ya. Mandak sandal, sandal hanyar, Bang. Sekalinya keluar hilang sandal. Hilang itu terbaik kan tahulah. Jangan dianggap itu kada bagus. Terbaik sudah. Kenapa disebut terbaik?
karena pilihan Allah. Kenapa Allah memilihkan? Karena kita sudah bertawakal tadi. Karena kita sudah bertawakal tadi, lalu Allah memilihkan pilihan Allah yang terbaik. Misalnya bang kayak ini, ada bertawakalun Allah Ta'ala, aduh ada si ikung juga sandal koja tukang parkir, ada bertawakalun Allah Ta'ala besar kada hilang juga eh? Kada hilang tuh istidraj narannya, lanjuran dari Allah. Arti istidraj itu orang tadi makin jauh dari Allah. Jadi apapun yang terjadi lawan kita tanpa melalui proses tawakal kepada Allah, walaupun itu baik, istidraj lanjuran. Tapi apapun yang terjadi lawan kita tapi didahului oleh tawakal kepada Allah, itulah yang disebut anugerah, fadlullah, atau bahasa tadi yang disambut ihsanullah, ihsannya Allah. Hilang sandal, tapi kita bertawakal dahulu. Hilang sandal, ihsan, kebaikan Allah. Kenapa baik itu ya? Nyata-nyata hilang sandal, aku ini berikan bersandal ya. Baiklah itu ya. Nah, kebaikan Allah itu dua warna. Warna pertama yang sesuai dengan nafsu. Warna kedua yang kada sesuai dengan nafsu. Hilang sandal kada sesuai lawan nafsu. Tapi di balik yang kada sesuai lawan nafsu itu ada tiga karamat yang luar biasa. Pertama lah penghapusan dosa. Kedua pengangkatan derajat. Ketiga pemeliharaan dari maksiat. Cakanya sandal tadi kada hilang pian. Rencananya handak kadangdutan memakai sandal hanyar. Imbah sandal hilang, supan aku mengangkat bersandal nih, kada jadi. Nah, pemeliharaan dari maksiat larinya. Mun kita paham tuh, kada gampang-gampang. Hikmah Allah Ta'ala bagegawi ini kada mudah-mudah. Nah. Cakanya kada hilang tuh. Sabida mutur nih cakanya kada hilang pian. Kita rencananya hendak ke Banjar. Maka pas jamnya di Jumatan Layang tuh ada bom. Bubuhan yang Nurin Imtob anak buahnya membom di situ. Cakanya kita tulak sebelum turunnya kada hilang, kita sampai di situ mati seperanakan kita. Itu nah ratusan mati di situ karena ada bom. Tapi kita hilang sebidang motor, kada jadi tulak. Nah, ayo. Nah, jadi hikmah di dalam segala perbuatan Allah, katahuannya kaina. Nyamannya tuh kaina, bisa esok, bisa seminggu kaina. Bisa sebulan kaina, bisa setahun kaina, bahkan bisa kaina di akhirat hanya kita melihat hikmah perbuatan Allah Ta'ala. Nah jadi sebuting lah, yang pertama dulu kita mengerti bahwa melihat segala sesuatu tanda Allah bersifat hayat, maka serahkanlah segala urusan kita, ujar Habib Usman, kepada Allah yang bersifat hayat ini. Apabila sudah kita menyerahkan kepada ahlinya, maka apapun yang terjadi, tapi sudah bersyariat dulu tadilah, apapun yang terjadi itulah yang terbaik, itulah yang terbaik. Nah inilah hakikat tawakal narannya. Hakikat tawakalnya ada muntung bertawakal hati mengaras, aku bertawakal ya dan aku sugih berusaha nih, berusaha turun ke pasar bertawakal Allah dan aku sugih di utak sugih ya. Kada ada alternatif miskin tuh kada ada. Dibakar sebenarnya. Padahal yang di utaknya orang yang bertawakal, miskin kada ada, sugih kada ada. Kenapa? Karena miskin tuh perkara isuk. Sugih perkara isuk. Yang dipikirkan orang yang jagar jadi wali ini perkara hari ini. Ini anak berusaha nah. Hari ini yang dipikirkannya. Sugih atau miskin isuk. Beuntung, bahujung atau bangkrut isuk, itu mikirakan tentunya. Itu wilayah Allah Ta'ala. Allah memilihakan yang nyapikirakan wayah ini. Maksud memikirakan itu yang nyalihatin ini, nah wayah ini. Apa yang dilihati? Ada ai orangnya.
ada congkal berusaha main ke pasar, ada orangnya. Itu jangan dipikirkan orang bertawakal dah. Nah ini maksud ulun tujulung, kada memikirkan yang sudah terjadi, kada memikirkan yang akan datang, tapi yang dipikirkannya yang wayah ini. Apa yang dipikirkan yang wayah ini, yang dilihatinya itu nah, yang dicengangnya itu nah, ihsanullah. Ada ai orangnya, ada ai, ada ai buka toko, ada ai. Itulah al-waliyu ibnu waqti. Wali Allah Ta'ala itu seperti anak waktu. Nya kada pernah berpikir yang sudah terjadi dan kada pernah memikirkan yang akan terjadi. Yang dipikirkannya nahnu akrabu. Kami jar Allah Ta'ala dekat benar lumunikan. Itu yang dipikirkannya. Yang seorang ini jadi mazharnya Allah, itu yang dipikirkannya. Ada ai. Ada ai. Nah. Ini yang dipikirkannya. Isuk pang sudah tadi yang spesialis kena bisa eh. Sambil berusaha nih pian ada ai. Eh. Kelihatan bener nah waktu menjulungi barang orang betutukar tuh nana. Kalau bergerak ada ihsan Allah nih. Maangsul pulang. Ihsan Allah nih. Bukti Allah bersifat iradat, bukti Allah bersifat kudrat, bukti Allah bersifat ilmu, bukti Allah bersifat hayat. Mun Allah hidup, ada ai orangnya. Nah, ada ai orangnya. Itu yang dipikirkan, yang wayahir ini yang dipikirkan. Ini hakikat tawakal narannya. Ini untung aja tawakal-tawakal mikirkan kayak tahun-tahun kayak aja. Itu lain tawakal narannya. Belum belajar lagi Allah bersifat hayat. Nah, wallahu a'lam.